Baru bercerai atau gak jadi nikah? Ini solusinya. Di balik senyum yang rapuh, terdapat cerita pilu seorang janda bernama Fatimah. Dia kehilangan cinta sejatinya, namun perjalanan hidupnya belumlah usai. Di tengah kehampaan, Fatimah menemukan harapan dan cinta baru dalam perjalanan haji. Dalam perjalanan menuju tanah suci, Fatimah merenung tentang kehidupannya yang penuh liku. Di dekat Ka'bah, ia merasa begitu kecil di hadapan Allah. Namun di sini, ia juga menemukan keberanian untuk memaafkan dan merelakan masa lalu. Saat berada di lembah Arafah, Fatimah merasa bahwa haji adalah kesempatan kedua dalam kehidupan. Ia merasa bahwa di tengah keramaian jamaah haji, ada cinta baru yang menanti untuk ditemukan. Perjalanan haji membuka pintu bagi Fatimah untuk bertemu dengan orang-orang baik. Mereka mendukungnya dan menginspirasinya untuk mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Fatimah menemukan cinta dari pesan Rasul bahwa pria yang baik hanya untuk wanita yang baik, dan wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik. Ketika kembali dari tanah suci, Fatimah membawa harapan baru dan memperbaiki diri. Ia merasa bahwa Allah dan Rasulnya telah memberikan kesempatan kedua, dan ia siap untuk memulai kisah cinta yang baru dengan pribadi baru yang lebih baik. Jiwa haji tahun ini, sampai jumpa di depan Ka'bah.